Belum betul, Miss. Kali ini kita akan bikin tutorial buat menyaring infus surya agar dia bersih sebelum dikasih ke burayak, biar burayaknya sehat enggak sakit. Yang pertama bahan-bahannya bahan ini ya, yang agak rapet ya biar enggak lolos, soalnya dia kecil jadinya. Bisa ini dijahit ya, sampai bawah begini ya. Cari bahannya yang agak rapat ininya, pori-porinya tuh, biar enggak tembus. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini infusor yang udah saya kultur kurang lebih sebenarnya sudah lama ya, tapi sebenarnya seminggu juga bisa, seminggu terus dipakai berulang-ulang kali juga bisa, jadinya lumayan, nggak terlalu banyak buang-buang yang pisang. Lagi pula kalau baru kultur pasti airnya ini bau, tapi kalau udah dipakai berulang kali dia airnya udah nggak bau lagi. Nah, yang ketiga ini kita siapin botol kosong buat ngeringnya, wadah buat tempat saringannya. Nah, yang ketiga saringan untuk air yang kayak gini nih. Jadi buat nyaring airnya ini biar nggak terlalu kotor. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita saring dulu nih. Ini udah ada ini udah ada infusorianya ya. Nah, kita lihat. Oke. Lihat semua. Kalau kita lihat di sini, perhatiin. Nah, itu yang kecil-kecil jalan itu infusoria ya, lumayan banyak ini. Ini udah berkali-kali diambil tapi masih ada aja dia. Oke, langsung aja kita saring. Oke, langsung aja tua, sampai habis ya. Pohon pisang biarin aja. Cukup kayaknya. Nah, ini biarin aja ini, jangan dibuang airnya. Daun pisangnya juga biarin aja, jangan dibuang, nanti kepake buat kita kultur lagi. Nah, sekarang siapin wadah kosongnya sama bahannya, kita taruh sini nih, bahan yang kita buat nyaring infusorianya biar biar kesaring infusorianya. Yang langsung dikasih ke burayak ini, nanti burayaknya mati keracunan dia, soalnya ini airnya bau. Langsung aja tuang. Nah, itu ini kalau kita lihat tuh infusorianya banyak ya. Tuh, banyak kan? Tuh, ini infusoria ini hewan
kernik, awan rumit lah yang bilang. Banyak ini sudah bawah. Nah ini saring lagi sampai habis ya. Kira agak penuh, dituang dulu ke sini. Tuang lagi kemari airnya, jangan dibuang airnya. Ini buat dikultur lagi. Nanti yang kita ambil itu infusarian di dalam sini nih, yang di bahan ini. Dia nempel ya di bahan. Buat kita kasih makan sama burayak umur 3 hari sampai dengan 2 minggu. Solusi pakan burayak yang gratis. Kalau kita kultur Artemia terus, wah tekor bandar. Tekor pan. Kalau kita lihat center ini kelihatan ini banyak ininya. Tuh. Nanti setelah ini kita saring pakai air bersih. Jadi nggak lama. Kalau begini cepat kita. Kalau di ada beberapa cara sih sebenarnya buat nyaring infusoria, bisa pakai botol. Tapi disaring pakai kapas apa gimana, tapi kelamaan. Yang ini cara yang paling mudah dan hemat waktu menurut saya ya. Tinggal dikit nih, tuh habisin aja bro. Ini hati-hati ada ampasnya nih, bisa kita saring lagi. Kita habisin, tapi kita saring airnya biar ampasnya nggak ngikut. Soalnya nanti kita ambil yang di sini, infusorianya yang kita ambil yang di sini. Nah, tuang aja nih, udah habis. Kalau udah tinggal dikit kayak gini ya, jangan langsung dihabisin airnya, jangan sampai habis. Ini kan tempat kosong yang tadi, yang bekas pesan tadi, yang ini kosong, taruh sini. Airnya jangan dihabisin di bahan ini yang di kain, taruh sini. Ini tuang langsung ke tempatnya semula. Kita kultur lagi Artemia infusorianya di sini. Nah,
Setelah itu di sini kita kasih air bersih, air bersih, air sumur. Nah, biar enggak terlalu kotor airnya. Bosoriannya pun enggak terlalu kotor. Jadinya kita kasih air bersih di sini, kita saring lagi. Tapi pakai air bersih. Nah, ini sebenarnya udah banyak ini. Nah, ini kalau udah begini udah kelihatan agak bening tuh ya. Sebenarnya udah bisa kita ambil ini ya, yang penting jangan terlalu coklat aja airnya. Kalau terlalu coklat dia masih ada aroma-aroma tidak sedap, karena ini kan air rendaman daun pisang yang udah membusuk di sini. Nah, dari pembusukannya itu timbul renik-renik yang namanya infusoria. Nah, setelah kita agak bening seperti ini, langsung aja kita masukin kemari nih. Kita siapin air juga, air bersihnya ya. Air sumur lah. Ini bahan ini kita langsung cemplungin kemari aja, tapi kita balik di sininya. Ini langsung cemplungin kemari ya. Nah, gitu. Ini kita balik ininya biar infusorianya masuk ke dalam air ini berpindah. Ya, tuh. Nah, ini kita rendam di sini. Bekas infusoria kita saring tadi. Nah, kita gini-giniin aja nih sampai keluar dia. Nah, kita diamin dulu sampai benar-benar lepas dari ini. Seperti ini aja. Nanti kita lihat apakah ada infusorianya. Kayaknya udah. Ya, oke. Jika kira-kira udah, ini masih ada air di sini. Harus ini. Sekarang kita buktikan apakah benar-benar tersaring. Nah, lihat. Tuh. Ini kan. Ini cara yang paling simple dan cepat menyaring infusoria. Banyak kan? Nah, kita lihat di sini nih, ini bro, tuh ya. Banyak ini. Itu yang putih-putih itu yang kayak debu infusoria itu. Kalau udah begini, kita tinggal langsung aja kasih makan ke ikan. Ke burayak maksudnya. Ayo. Kita langsung kasih makan. Nah, ini burayaknya. Usia seminggu kalau nggak salah sih, kurang lebih usia seminggu. Nah, ini kita tuang aja langsung. Bismillah. Di sana juga nih. Ya.
cukup. Itu nggak butuh waktu lama. Sekian dulu guys, terima kasih. Oh iya, yang tadi ini jangan langsung dibuang ya, air yang tadi yang bekas habis kita kultur jangan langsung dibuang. Ini kita tutup lagi pakai kantong plastik hitam, kita simpan lagi selama 3 hari atau 4 hari atau 5 hari, seminggu juga boleh. Kalau bisa kita buatnya ini yang banyak, jadi setiap hari bisa kita panen. Jadi sebelum kita breeding itu seharusnya alangkah baiknya kita siapin dulu ininya nih, pakannya dulu untuk soria. Ada beberapa, misalkan ada 5 atau 6 kita buat, kita kultur. Nah yang satu nih untuk hari ketiga, umur berayak usia 3 hari, kita kasih yang kultur empus soria yang pertama. Terus ini hari keduanya, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Nanti kembali lagi ke sini, gitu maksudnya. Jadi buraya kita pakannya tuh aman gitu, selalu tersedia. Soalnya kan kultur, untuk kultur infusoria ini nggak sehari itu nggak langsung jadi. Kadang kita butuh 3 atau sampai 4 hari, bahkan ada yang sampai seminggu gitu, tergantung ininya sih. Gitu. Oke, sekian dulu tips dari Beta Hobbies. Terima kasih.